jenazah Dubes Indonesia untuk Filipina dan mantan Gubernur Sulut, Sinyo Hari Sarundayang, tiba di Rumah Duka Kelurahan Winangun 2, Kecamatan Malalayang, Manado, Senin 15 Februari 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Penyambutan jenazah Sinyo Hari Sarundayang sesuai protokol COVID-19. Undangan dibatasi, yang masuk harus rapid test. Rombongan keluarga dan pengantar jenazah disterilkan. Tamu dari Jakarta di rapid test. Warga dilarang mendekat ke peti jenazah sebagai bentuk protokol COVID-19. Amatan Tribun Manado, tangis pecah ketika mobil yang membawa jenazah memasuki rumah duka. Hadirin menangis dan memanggil-manggil nama Sinyo Hari Sarundayang.